selamat pagi. Hari ini gue bakal unboxing dua barang ya. Untuk kebutuhan gue sendiri sih. Tapi untuk para digitalis ya. Gue beli dua efek. Yang satu stomot. Yang satu lagi multi efek. Harganya gak terlalu mahal lah ya. Oke, kalian kita lihat yang multi efeknya ya. Gue beli di apa ini, di salah satu toko online. Sebenarnya udah gue buka sih ini ya, lupa di unboxing gitu. Gue beli efek ini, multi efek Amon Pop Rock. Kecil sih, gue tertarik karena bentuknya kecil ya. Ini beli di toko Adventure Musik Jakarta Selatan. Udah dibuka ya ini. Nah, dapatannya ukuran berapa ini? 0,58 mm. Ini box ya, box-nya seperti ini. Amon Pop Rock ya. Kelihatan dong, masalah. Untuk spesifikasi nggak perlu apa. Ada 9 spesifikasi yang di sini. Jadi multi efek sekecil ini tuh fiturnya apa aja sih? Di sini ada 8 efek bunyi, 6 drive model, 40 pola drum, termasuk tuner, sama 16 settingan pabrik dan 16 settingan untuk user atau pengguna ya. Totalnya ada 32 patch. Terus bisa pakai handphone juga. Ada untuk out, itu untuk masuk ke audio equipment, sama komputer juga bisa ya, atau bisa colok ke MP3 gitu. Untuk baterai standar lah, DC 9 volt ya, atau pakai baterai A3. Kalau nggak suka pakai baterai ya adaptor 9 volt. Kecil banget, oke? Gua buka ya. Yap. Kecil. Cuma apa, segenggam, bisa digenggam oleh tangan. Nggak lebih besar, nggak lebih kecil dari apa, dari telapak tangan ya. Ini ada buku manual ya, nanti bakal gua kasih apa, demonstrasi suara-suaranya. Cuma gua nggak bakalan pakai settingan gua dulu ya, tapi pakai settingan dari pabriknya, jadi seperti apa gitu suaranya. Jadi untuk settingan efek yang gua nanti apa demoin, nggak bakalan pakai settingan apa gua sendiri gitu ya, tapi gua bakal kasih demo yang dari settingan pabriknya. Oke, kayak begini, buka, kecil ya. Nggak lebih dari besar
dari apa ini telapak tangan telapak tangan gue gitu, kecil ya, kecil banget, bisa apa, bisa dibawa kemana-mana ya pastinya. Oke, ini gimana sih? Nah, kelihatan ya. Mantap, mantap. Ini tombol-tombolnya juga lumayan apa? Build quality ini lumayan oke lah untuk seharga 500 ke bawah ya. Belakangnya. Dan ini bisa apa? Bisa kita selipin di sabuk gitar ya. Sabuk gitar bisa tinggal selipin. Jadi di sini tuh ada gain, mana gain, terus apa lagi nih? Ada drive, gain, drive, lihat apa ini? Kelihatan nggak? Gain, drive, tune. Delay dan reverb. Apa ini? Delay dan modulasi. Okay. Nanti gua bakal kasih demo singkat ya. Enggak terlalu panjang-panjang amat. Oke. Okay. Dan kita ada ini adaptor. Cuma heran kok adaptornya apa kaki tiga ya? Tapi untung dapat ini nih, oke, dapat tambahannya. Jadi gua nggak perlu beli lagi. Nah, adaptornya kaki tiga ya. Nggak biasanya sih untuk multi efek pakai kaki tiga. Oke. Next video nanti gua bakal kasih demonya ya. Cuma demo dari settingan pabriknya, oke? Okay? Enggak gua otak-atik ya. Oke, okay? Sekian dulu. Kita lanjut ke sesi berikutnya, oke? Okay? Testing suara efeknya. Oke. Okay.